إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله, kita melanjutkan kajian kita kitab Qawaidut Tahdits yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau berkata, maqalah fil ahaditsil mawdu'ah fi fadilati Rajab. Maqalah ya tentang hadis-hadis palsu mengenai keutamaan bulan Rajab. Beliau berkata, nabbaha ba'dul fudala, sebagian ulama yang mempunyai perhatian yang besar terhadap ilmu hadis ini memperingatkan, di mana beliau berkata, kam ikhtalaqa al-kadzabun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kam wada'u al-abatil wal-amanakir ركبوا الأسانيد والملفقة وأصحابوا وأطنبوا وبالغوا في التحذير والترهيب. Berapa banyak, kata beliau, orang-orang yang suka berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis-hadis palsu. Berapa banyak mereka yang membuat-buat hadis-hadis yang batil dan mungkar. Ya, walam yakhshaw khaliqan ya'lamu sirrahum wa alaniyatahum. Mereka tidak merasa takut kepada Allah yang mengetahui tentang rahasia mereka dan alaniyah mereka. Fayujaziyahum bima qa'ida finnar yatabawwa'unaha jazaa'a iftira'ihim wa ikhtilaqihim wa tajarru'ihim 'ala wad'il hadits. Karena ya mereka akan dibalas oleh Allah dengan tempat duduk dalam api neraka. Ini berdasarkan hadis ya yang mutawatir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Di sini ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang keras ya kepada siapa? Itu seorang yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala al-Hafiz Sahl bin As-Sirri. Berkata al-Hafiz Sahl bin As-Sirri, قد وضع أحمد بن عبد الله الجربياري ومحمد بن عكاش الكرماني ومحمد تميم بن تميم الفريابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000 حديث. إني ديا أحمد بن عبد الله الجربياري dan محمد بن عكاش الكرماني محمد بن تميم الفريابي berdusta atas nama Rasulullah lebih dari 10,000 hadis. Masya Allah. Ya, berdusta atas nama Rasulullah, membuat-buat hadis, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah sampai 10,000 hadis. Bayangkan ya, akhi. Waqala Hamad bin Zaid, dan berkata Hamad bin Zaid bin Dirham, ya, seorang perawi yang thiqah, wadu'ati zanadiqatu ala Rasulullah SAW 4,000 hadis. Ya, kata beliau, orang-orang zindik, ya, sudah membuat hadis palsu atas nama Rasulullah sampai 4,000 hadis. Subhanallah. Wa qala ba'dhum, sami'tu Ibn Mahdi yaqul li Maisarah bin Abdi Rabbi. Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi, ya seorang ulama, ya sezaman dengan Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, berkata kepada Maisarah bin Abdi Rabbi, min aina ji'ta bihadhil ahadith? Man qara'a kada falahu kada, wa man suama kada falahu kada.
kamu dari mana yang mendatangkan hadis-hadis ini? Itu siapa yang membaca ayat surat ini, maka dapat pahala begini. Siapa yang puasa begini, maka dia akan dapat pahala begini. Itu dari mana hadis-hadisnya? Maka Maisarah bin Abdul Rabi berkata, wada'tuha uragibun nas fiha. Sengaja aku buat, ya, agar orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan berpuasa, subhanallah. Ya, ada orang, ya akhi, sebagaimana yang pernah kita sebutkan ya dulu, ya, dia orang soleh tapi bodoh. Dia melihat orang-orang berpaling dari baca Al-Quran, akhirnya apa? Malah bikin-bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan ayat ini dan ayat itu, subhanallah. Waqila li Abi Ismah ibn Abi Maryam al-Marwazi. Dikatakan kepada Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, min aina laka an Ikrimah an ibn Abbas fi fadail al-Quran surah-surah walisa inda ashabik Ikrimah hadha. Kamu dari mana mendatangkan hadis dari Ikrimah, dari ibn Abbas mengenai keutamaan Al-Quran surat demi surat, padahal tidak ada satupun murid-murid Ikrimah yang meriwayatkan ini. Maka ya Nuh bin Abi Maryam Abu Ismah berkata, "Inni ra'aitun nas a'radu 'anil Qur'an." Ya, washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah wa Maghazi ibn Ishaq. Fa wada'tu hadzal hadits hisbah. Aku melihat orang-orang berpaling dari Al-Qur'an. Lebih sibuk dengan fiqih Abu Hanifah dan kitab Maghazi ibn Ishaq. Makanya saya sengaja bikin hadis ini. Ya, semoga saya dapat pahala dari Allah, masya Allah. Ya, rupanya orang ini, ya akhi, membuat hadis palsu mengharapkan pahala dari Allah. Ini menunjukkan ya orang ini tidak punya ilmu. Ya, bagaimana dia ya ingin mendapatkan pahala dari cara dengan cara berdusta atas nama Rasulullah, subhanallah. Kemudian beliau berkata, wa mimma yujibul asf an yara al-insan tilka al-mawdu'at wal-manakir wal-abatil. Sayang sekali ya manusia di zaman ini terutama ya melihat banyak sekali hadis-hadis palsu yang mungkar dan batil itu. Qad intasharat fil kutub intisharan zaidan. Sayangnya hadis-hadis palsu ini ya akhi ya ternyata sudah tersebar ya dalam banyak kitab. Sudah gitu bukunya disebarkan lagi, bahkan kemudian dijadikan sebagai apa namanya ya rujukan pada sebagian sekolahan ya, seperti kitab apa namanya Ihya Ulumuddin yang dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, di dalamnya hadis ya sekitar 1000 hadis yang tidak ada asalnya, 1000 hadis yang palsu, masya Allah. Ya, justru kemudian buku-buku ini kemudian sengaja disebarkan ya supaya kaum muslimin ya subhanallah mengamalkan hadis-hadis palsu. Masallallah salamat wal afiyah. Kita mohon kepada Allah ya akhi keselamatan tentunya. Wa syuhinat biha kutubul wa'z wal irsyad wa dawawinil khutaba. Sayang sekali ternyata hadis-hadis palsu itu kata beliau ya memenuhi kitab-kitab ya tentang apa namanya nasihat-nasihat, ya, peringatan-peringatan, bahkan kitab-kitab tentang khutbah-khutbah Jumat, ternyata kata beliau, ya pada waktu itu, ya, memenuhi buku-buku yang ternyata itu, ya, di situ banyak sekali hadis-hadis palsunya. Kemudian beliau berkata, "Wa min afdhi hadhil abatil." Di antara kebatilan-kebatilan yang paling, ya, berat. Al-ahadithu allati turwa fi fadilati Rajab wa siyamihi. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai keutamaan bulan Rajab dan berpuasa khusus di bulan Rajab. Ya. Fa aghlabud dawawin naraha mashhunatan biha. Ya, kebanyakan buku-buku kita lihat ternyata dipenuhi oleh hadis-hadis tentang ini. Ya, dan kita kata beliau akan menyebutkan sebagian hadis-hadis yang palsu itu yang dibuat-buat oleh para pemalsu hadis. Semoga kata beliau ya orang-orang awam ya menjauhinya. Semoga juga para khatib-khatib juga berhati-hati
yang membawakan hadis-hadis palsu sehingga ia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya akhi, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab sudah menjelaskan juga ya mengenai hadis-hadis keutamaan bulan Rajab, di mana beliau menyatakan bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab adalah hadis-hadis yang palsu atau sangat dhaif ya. Di antaranya yaitu hadis fadlu Rajab ala syuhur ka fadli al-Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab di atas semua bulan seperti keutamaan Al-Qur'an di atas seluruh pembicaraan. Ya, wa fadlu syahri Sya'ban ala syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, ya seperti keutamaan aku dibandingkan dengan para nabi lainnya. Kafah wafadlu syahri Ramadhan kafadlillah ala sa'iril ibad. Dan keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar maudhu', palsu. Demikian pula Imam As-Sakhawi yang menyebutkan hal itu dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah dan menyatakan bahwa hadisnya palsu. Ya. Di antaranya yaitu hadis aktsiru minal istighfar fi Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu utaqa minan nar. Wa inna lillahi mada'in la yadkhuluha illa man shoma Rajab. Perbanyaklah beristighfar di bulan Rajab, karena Allah mempunyai di setiap saatnya, ya di bulan Rajab itu, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dan Allah mempunyai kota-kota yang tidak dimasuki kecuali orang yang berpuasa Rajab. Ya, di sini, di dalam sanadnya ada Al-Isbiq bin Nabatah. Dan dinyatakan oleh Imam As-Suyuti sebagai hadis palsu, maudhu', dan beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah. Di antaranya hadis Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-Saghani dalam kitab dalam ya kategori hadis-hadis maudhu'at, dan memang hadis ini maudhu'. Ya. Demikian pula tentang hadis fadilatu lailati awwali jum'ah min Rajab. Mengenai keutamaan malam awal malam Jumat pertama dari bulan Rajab dan salat di situ yang disebut dengan salat raghaib, ini juga telah dinyatakan kepalsuannya oleh banyak ulama, ya di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dalam fatwa beliau. Demikian pula hadis fi Rajab yaumun wa lailah man shoma dzalika al-yaum wa qama tilka al-lailah kana lahu min al-ajri kam kaman shoma mi'ata sanah wa qama mi'ata sanah wa hiya li 30 baqina min Rajab fi dzalika al-yaum ba'atha Allah Muhammadan nabiyya. Di bulan Rajab itu ada satu hari satu malam, siapa yang berpuasa di hari itu dan bangun malam atau salat malam di malam itu, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 100 tahun. Ia mulai 100 tahun, yaitu ya 3 hari tersisa dari bulan Rajab. Dan itu ya di hari itu, di mana di hari itu Allah akan bangkitkan Nabi Muhammad SAW katanya. Kata Imam Suyuti hadis ini maudhu', palsu. Ya. Di antaranya hadis man shoma yawman min Rajab wa qama lailatan min layalihi ba'athahu Allahu aminan yawmal qiyamah wa marra 'ala as-sirat wa huwa yuhallil wa yukabbir. Siapa yang berpuasa satu hari saja dari bulan Rajab dan dia qiyamul lail satu malam dari malam Rajab, maka Allah akan bangkitkan dia ya dalam keadaan aman pada hari kiamat ya, dan melalui jembatan as-sirat
dalam keadaan bertahlil dan bertakbir. Namun di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Ismail bin Yahya, dia kadzab, tukang mendustakan, tukang apa? Tukang berdusta, ya. Di antara juga hadis, man ahya lailatan min Rajab wa shoma yawman minhu, at'amahu Allahu min thimaril jannah wa kasahu min hulalil jannah wa saqahu min ar-rahiqil makhthum. Ya, siapa yang menghidupkan satu malam dari bulan Rajab, berpuasa satu hari darinya, Allah akan berikan makanan dari buah-buahan surga, Allah akan berikan pakaian dari pakaian-pakaian surga, dan Allah akan berikan minum dari rahiqul makhthum. Dalam sanadnya ada yang bernama Husain bin Mukhariq, kana yadha'ul hadis, dia tukang memasukkan hadis, dan disebutkan oleh Imam As-Suyuti sebagai hadis palsu, ya, di dalam kitab beliau Al-Ali Al-Masnu'ah. Di antara juga hadis Rajab minal ashhuril hurum wa ayyamuhu maktubatun ala abwabis sama'is sadisa. Fa idza sama ar-rajul minhu yawman wa jarrada sawmahu bi taqwallah nataqa al-bab wa nataqa al-yawm wa qala ya rabbi ighfir lahu. وإذا لم يتم صومه بالتقوى الله لم يستغفر له وقال يا خدعتك نفسك. Ya, Rajab termasuk bulan-bulan haram, dan hari-harinya ditulis di pintu langit yang keenam. Maka apabila seorang laki-laki berpuasa satu hari saja di bulan Rajab dan dia betul-betul bertakwa pada Allah pada hari itu, maka pintu akan berbicara dan hari itu berbicara dan berkata, ya Allah, ampuni dia. Jika dia tidak menyempurnakan puasanya dengan takwa kepada Allah dan tidak, maka ya, pintu itu dan hari itu tidak akan memohonkan ampun buat dia, bahkan berkata, jiwamu sudah menipumu. Hadis ini maudhu, palsu, dikatakan Imam As-Suyuti. Di dalam sanadnya ada yang bernama Ismail bin Yahya, dia kadzab, ya, tukang berdusta. Ya. Demikian pula hadis Rajab syahrullahil asam al-mumbatir alladhi afradahu Allah ta'ala li nafsihi. Faman sama minhu yawman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Rajab itu katanya dia bulan Allah yang bisu, yang Allah sendirikan untuk dirinya. Maka siapa yang berpuasa padanya satu hari saja karena iman dan berharap pahala, maka dia wajib mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Ya. Hadis ini maudhu, di dalam sanadnya ada Isam bin Taliq. Ibnu Ma'in berkata, laisa bisyai. Ya. Abu Harun al-Abdi berkata, bahwa dia itu matruk. Ya. Maudhu. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah katanya, ya, sebelum Rajab di hari Jumat, dan berkata, ayuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun azim, syahru Rajab, syahrullahil asam, tudha'afu fihil hasanat wa tustajabu da'wat, fa tutfarraju fihil kurubat, la turaddu lil mu'min fihi da'wah, faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi adha'afan mudha'afah, fa'alaikum biqiyami laylihi wa siyami naharihi. Wahai manusia, telah akan datang bulan yang agung, itu bulan Rajab, bulan Allah yang bisu, di mana kebaikan dilipat gandakan padanya, doa-doa akan dikabulkan, kesulitan akan segera dihilangkan. Ya, doa seorang mukmin tidak akan ditolak. Siapa yang melakukan kebaikan di situ, dia akan dilipat gandakan pahalanya sampai berkali-kali lipat. Hendaklah dia, ya, apa, bangun malam di waktu malamnya untuk sholat malam dan berpuasa di waktu siangnya. Kata Imam Suyuti, hadis ini maudhu, palsu. Ya. Di antara juga hadis man shoma min Rajab yawman tatawwu'an adfa'a shaumuhu dzalikal yawm ghadaballah wa aghlaqa anhu abwaban nar ila akhiril hadis. Siapa yang berpuasa dari bulan Rajab satu hari saja puasa sunnah, maka puasanya itu akan mematikan kemurkaan Allah
dan akan menutup ya pintu-pintu api neraka. Kata Imam Suyuti, maudhu' palsu. Dalam sanadnya terdapat kegelapan di atas kegelapan. Ya, akhi, ya. Yang jelas dan juga yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab, bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab itu hadisnya ya, imma maudhu' atau sangat-sangat dhaif. Cuma subhanallah, ya, di masyarakat kita ini karena kurang faham mungkin ya, tidak tahu ya bahwa hadis-hadisnya maudhu, mereka menganggap bulan Rajab itu masya Allah. Ya. Sampai kita lihat ada orang yang mengkhususkan umroh di bulan Rajab. Ya padahal ya umroh di bulan Rajab sama dengan umroh di bulan-bulan yang lainnya. Ya, dan bulan Rajab memang keutamaannya adalah dia bulan-bulan haram. Di mana bulan haram itu adalah bulan yang mulia, sama dengan bulan Muharram, bulan apa Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, karena bulan haram itu ada 4, ya. Tentunya ya, akhi, ini tentunya harus kita jelaskan kepada manusia akan kepalsuan hadis-hadis tentang bulan Rajab ini. Ya. Ikhwatul Islam azani Allahu iyyakum. Namun sebagian orang ada yang berkata begini, walaupun hadis-hadis ini palsu, tapi kan tujuannya untuk menganjurkan ada memberikan motivasi agar manusia mau beribadah. Ya. Maka kemudian dijawab, sesungguhnya kata beliau, menyebarkan risalah seperti ini dan menjelaskan bahwa hadis itu palsu itu hukumnya wajib, karena ini termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya akhal Islam azani Allah, memberikan motivasi supaya orang beribadah itu bukan dengan hadis-hadis palsu. Harusnya memberikan motivasi itu dengan hadis-hadis yang sahih. Apa enggak ada hadis yang sahih? Hadis sahih saja abrek-abrek banyak kok. Ya kok kita mau apa namanya menyibukkan diri gitu loh dengan hadis-hadis yang palsu. Ya, terlalu banyak akhi. Hadis-hadis palsu yang tersebar itu. Ya. Ada lagi hadis yang menyebutkan seperti ini. Ya, bahwa umat Islam iftaraqat hadhil umma ala 73 firqah kulluhum fil jannah illa wahidah wa humuz zanadiqah. Ya. Bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam surga kecuali satu, yaitu orang-orang zindik. Ternyata hadisnya dalam sanadnya adalah Al-Abrod bin Al-Ashras. Dia itu dikatakan oleh Al-Hafidz dalam Lisan Al-I'tidal kadzabun wadda', tukang berdusta dan tukang pemalsu hadis. Ya. Jelas justru yang sahih itu kulluhum finnar illa wahida, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu? Yaitu ya apa yang mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwatul Islam ma'azani Allahu ayyakum. Nah ini ya seharusnya kita berusaha ya untuk menyebarkan kepada manusia tentang hakikat hadis-hadis ini. Berapa banyak hadis-hadis palsu dan dhaif yang dilakukan oleh manusia. Makanya insya Allah nanti setelah kita menyelesaikan pelajaran ilmu mustalah, kita akan membahas ya satu persatu hadis-hadis yang banyak ya diamalkan oleh kaum muslimin terutama di Indonesia ini. Ya, supaya kita betul-betul di atas apa bayyinah. Ya, ketika kita beramal itu betul-betul kita yakin bahwa hadisnya sahih. Ya, jangan sampai kemudian kita beramal ternyata hadisnya palsu. Ya, atau hadisnya sangat dhaif atau bahkan hadisnya dhaif, ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah tentu ya akhi keselamatan. Jangan sampai ya akhi kita ya mengamalkan hadis-hadis yang ternyata itu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala berkenaan dengan beberapa hadis yang tersebar di masyarakat dan hadis tersebut palsu atau maudhu yang begitu sangat
membahayakan umatnya dalam perkara-perkara ibadah mereka. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Kita angkat untuk satu penelpon pertama. Halo. Silakan. Taip, terputus. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan, Bapak, radio monitornya. Ada feedback. Taip, dengan siapa di mana, Pak? Bapak Amir, di Jombang. Di Jombang, silakan. Iya. Bapak, saya Ustaz, saya pernah saya kan berjenggot sama celananya agak ngacung gitu. Terus saya dikatain sebagai orang Wahabi, apa namanya, Wahabi gitu. Ustaz, saya mohon penjelasan Wahabi itu berasal dari mana gitu. Apakah dia ajarannya? Assalamualaikum. Iya, jazakallah khair, Pak. Silakan. Wahabi. Ya, di dalam sejarah umat Islam itu sebuah firqah yang muncul di Maroko, ya, di Maghrib, itu dibawa oleh seorang yang bernama Wahab bin Abdurrahman. Itu di awal, di abad ke-2 Hijriah kalau enggak salah, atau ke-3 Hijriah. Di mana pemikirannya memang sangat menyesatkan sekali. Dia mengatakan bahwa sholat Jumat tidak wajib, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, sehingga dikafirkan oleh para ulama di zaman itu. Makanya Wan Syarisi yang hidup di abad ke-10 Hijriah menyebutkan tentang fatwa Ibnu Lakhami yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, ketika beliau ditanya tentang sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabiyin. Maka Ibn Lakhami mengatakan bahwa, ya, masjid itu harus dihancurkan karena itu masjid dirar, dibangun oleh orang-orang yang menyesatkan. Kemudian ketika muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di mana beliau berdakwah kepada sunnah dan membasmi kesyirikan yang di mana di zaman beliau, yaitu di Jazirah Arab, ya, dan beliau hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya, ke-12 Hijriah. Banyak orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana beliau, ya, menjelaskan kepada umat tentang hakikat tauhid dan bahaya syirik. Ya, dan menghancurkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di zaman itu, terutama yang berhubungan dengan pengagungan terhadap kuburan-kuburan para nabi, para wali. Ya. Apa tawasul kepada orang yang telah mati. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau juga menjelaskan tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga marahlah orang-orang yang doyan sama kuburan itu. Ya. Sebetulnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kita perhatikan dalam dakwah beliau, subhanallah, selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang difahami oleh para sahabat, para tabiin, dan para ulama setelahnya. Dan beliau secara madhab di atas madhab Hanbali, ya, di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, walaupun beliau bukan orang yang fanatik buta terhadap madhab Imam Ahmad tentunya. Nah, ketika orang-orang tasawuf atau orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, termasuk diantaranya orang-orang orientalis dari kalangan penjajah juga, ya, sangat tidak suka dengan namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka ditempelkanlah nama Wahabi kepada beliau karena kebetulan di situ ada Abdul Wahabnya, ada Wahab-Wahabnya gitu. Yang sebetulnya ini, ya, sebuah tuduhan, ya. Terlebih, tuduhan Wahabi itu sekitar 50 tahun setelah beliau wafat. Ya, baru muncul tuduhan Wahabi. Yang ternyata Wahabi itu sebetulnya sebuah firqah yang sudah muncul jauh, ya, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, lahir. Bahkan
apa namanya abad yang sangat jauh, karena Wahabi itu muncul sekitar abad ke 2 atau ke 3 Hijriah, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad ke 12 Hijriah. Ya subhanallah. Padahal kalau kita perhatikan pemikiran Wahab bin Abdurrahman yang merupakan pemrakarsa pendiri mazhab Wahabi yang sangat berbahaya ini, sangat-sangat bertentangan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Silakan bagi mereka yang ingin mempelajari hal ini, tentunya mengadakan muqaranah antara pemikiran Wahab bin Abdurrahman pendiri mazhab Wahabi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, coba adakan perbandingan. Ya, akan ia dapatkan sangat jauh keyakinannya. Kalau Wahab bin Abdurrahman mengatakan bahwa salat Jumat tidak wajib, kalau Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan wajib. Ya, kalau Wahab bin Abdurrahman mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka, Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak demikian. Bahkan beliau berkata, kalau aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala di kuburan Syaid al-Badawi karena kebodohan mereka, bagaimana aku akan kafirkan orang yang tidak mau hijrah kepadaku? Ya, beliau bukan orang yang mudah mengkafirkan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang-orang yang ada di zaman ini. Maka dari itu, ya, terkadang masyarakat kita ini karena gimana ya, fanatik gitu ya, mudah sekali diprovokasi. Akhirnya ya mudah sekali memberikan tuduhan kalau ada yang berjenggot di atas mata kaki Wahabi. Padahal kalau dia mau lihat, ya orang yang menuduh itu mau lihat, Rasulullah itu berjenggot. Ya, dan Rasulullah itu di atas mata kaki, hadis-hadisnya sahih. Ya, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah berjenggot dan bahwasanya pakaian Rasulullah lebih sampai di apa pertengahan betis. Oh, berarti Rasulullah Wahabi dong. Ya. Kalau ternyata Wahabi itu adalah mazhab Rasulullah dan para sahabatnya, ya seperti Imam Syafi'i, ya saksikan saya Wahabi. Tapi kalau ya Wahabi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menyesatkan, la wallah, kami ya sangat apa, kita berlepas diri. Kita memakai apa, kita memanjangkan janggut karena mengikuti sunnah Rasul. Kita memakai celana atau ya kain di atas mata kaki, maka itu pun sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ya begitu pak ya, menghadapi orang awam itu butuh kesabaran pak. Yaudahlah, biarlah anjing itu menggonggong, nanti kafilah akan lewat juga, biarin aja mereka mau ngomong apa kek. Ya, khair insyaAllah. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan semoga Allah memberikan kemudahan. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di 021-823-6543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa pak, di mana? Abu Abdul Rahman, Bekasi. Baik, silakan. Ini mohon penjelasan aja Ustaz, ini hadis yang mengatakan setiap orang yang meninggal pada masa hidupnya meninggalkan perbuatan baik dan diikuti oleh orang banyak, tentunya pahala buat dia kan gitu Ustaz ya. Terus demikian buat sebaliknya. Nah, dikaitkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau katanya, oleh karena meninggalkan perbuatan baik, tentu pahala buat dia. Yang mengikuti pun demikian, gitu. Nah, mohon penjelasan Ustaz yang pertama. Terus, kemudian menyitir juga ayat surat Yasin, surat yang ke-12, gitu. Masalah amal itu satu yang di level mampus gitu. Ya mohon penjelasan Ustaz, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu sa'iru 'amalihi illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya ya kecuali dari tiga. Siapa dia? Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ya, apa yang ia sebarkan kepada manusia dan diamalkan oleh manusia, maka ini yang bermanfaat akan sampai kepada pelakunya, terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, selama ilmu itu terus diamalkan.
Nah, tentu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan para ulama-ulama yang mengikuti manhaj mereka. Adapun, ya, suatu amal atau ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, itu bukan ilmu yang bermanfaat namanya. Ya, tapi itu perkara yang diada-adakan. Yang tentunya Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami atau urusan kami, maka ya, apa namanya, amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka justru kata para ulama, orang yang membuat sebuah apa amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, membuat-buat bid'ah dalam agama, kemudian bid'ah itu diamalkan terus-menerus, di mana dia yang pertama kali mengadakannya, bisa jadi dia pun akan menanggung dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang membuat tata cara yang buruk, ya, tidak boleh dikatakan di situ sunnah Rasulullah. Kata yang dimaksud di sini adalah tata cara, artinya yang dilarang oleh Rasulullah SAW berupa bid'ah, maksiat, syirik, dan yang lainnya. Itu maksudnya. Siapa yang membuat tata cara ya yang buruk, ya, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti mereka dengan tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wa sallam, ya. Maka dari itu, ya, apa namanya, terkadang seorang ulama terdahulu jatuh ke dalam kesalahan bukan karena beliau ingin berbuat salah, tapi beliau ingin mencari kebenaran, tapi jatuh kepada kesalahan. Maka ya, kalau beliau sudah berijtihad dan kemudian jatuh kepada kesalahan, kemudian kesalahan itu diikuti oleh orang banyak, maka beliau tidak menanggung dosa mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, man idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka dia dapat dua pahala, dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka dia dapat satu pahala. Ya, buat dia, buat mujtahidnya itu dapat pahala, tapi buat orang yang ngikutinya, ya, ketika sudah dijelaskan kepada dia itu sebagai sebuah kesalahan dalam ijtihad, tapi diikuti juga karena fanatik buta, maka mereka dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berikan kesempatan ketiga bagi pendengar yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Pak Yono, Pak. Di mana, Pak Yono? Di jalan. Oh iya, silakan, Pak. Alhamdulillah, iya, Pak. Saya mendengar setia dari ada di Arabia. Alhamdulillah. Tadi kebetulan saya ada waktu untuk sholat Jum'ah di Radio Roja. Memang saya baru sholat di Radio Roja untuk sholat Jum'at. Nah, ini saya kok beda begitu ya dengan sholat selama ini saya sholat di perumahan gitu, di rumah saya kok. Setelah yang akhir itu ada dua kali sujud lagi gitu, Ustaz. Taip. Mohon dijelaskan itu gimana Ustaz ya itu ya? Iya, jazakallah khair Pak Yana. Ya, hati-hati di jalan Pak ya. Iya. Itu namanya sujud sahwi, Pak. Ya, sujud sahwi apabila imam lupa, terjadi kelupaan, ya, maka disunahkan untuk sujud sahwi dua kali. Sebagaimana Rasulullah bersabda, likulli sahwin sajadatan ba'dama yusallim. Ya, di setiap lupa, setiap kelupaan dalam sholat, hendaklah sujud dua kali, ya, setelah salam. Ya. Boleh setelah salam dan boleh ya sebelum salam, sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi karena saya tadi kelupaan, ya, saya langsung bangun lagi, akhirnya kemudian diingatkan, alhamdulillah, kemudian saya duduk lagi, ya, kemudian ya saya salam, setelah itu saya sujud lagi dua kali, itu disebut dengan sujud sahwi, Pak. Ya, bukan sengaja saya menambah sujud, tidak, tapi karena ada kelupaan di dalam sholat. Allahu'alam. Baik, demikian Pak Yana, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang ibadah sholat. Jazakallah khair, Pak. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk satu penanya sebelum kita angkat dari pesan singkat di 0218236543.
Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak siapa ini di Depok? Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika my fansmen apa ya, Liga ini mereka kalah secara hujah, mereka menikam dari sisi lain Ustaz. Mereka mengatakan dakwah Salafi ini dakwah yang apa ya? Menyampingkan prinsip dan membesarkan bidah. Padahal bidah itu tidak prinsipil banget di dalam Islam menurut mereka. Ya. Nah, mereka katakan bahwasanya Salafi ini mereka membungkam masyarakat dari mengkritik kepemerintahan, dan mereka lebih Salafi ini dekat kepada pemerintahan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi. Orang yang berkata seperti itu karena maklumlah ya, terbatas keilmuan dia. Bagaimana sebuah bid'ah dianggap sebagai sebuah perkara yang sepele? Sementara para ulama terdahulu, kalau kita baca kitab-kitab mereka, ya, begitu sangat kuat sekali memperingatkan umat Islam dari bahaya bid'ah itu. Jangan jauh-jauh. Rasulullah setiap kali khutbah Jumat selalu memperingatkan bahaya bid'ah. Ya, bayangkan, hampir setiap khutbah Jumat Rasulullah bersabda, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, sebenar-benarnya ya perkataan adalah kitabullah. Selurus-lurusnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Ya, dan setiap bid'ah itu sesat. Bayangkan Rasulullah setiap kali khutbah, hampirkah setiap kali khutbah Jumat beliau mengutakan begitu. Ya. Ada apa? Ini menunjukkan bukan perkara yang ringan. Bukan masalah sepele. Ya, apalagi bid'ah itu berupa bid'ah akidah, keyakinan. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, itu lebih berat daripada bid'ah yang sifatnya amalia. Hatta juga para ulama kalau kita lihat, ya, tidak menyepelekan masalah bid'ah. Ini dia Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Wahdhar sighar al-muhdatsat." Hati-hati, waspadalah, ya, bid'ah-bid'ah yang kecil. Kenapa kata beliau? Karena bid'ah-bid'ah yang besar itu tadinya dimulai kecil, kemudian dibiarkan, ya, kemudian menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, akhirnya menyebabkan pelakunya, ya, keluar dari Islam. Bisa jadi seperti itu. Makanya kata para ulama bahwa al-bid'ah itu baridul kufri, bid'ah itu corong kepada kekufuran. Kenapa tidak begitu? Ya jelas. Bid'ah-bid'ah, terutama bid'ah akidah ya, sangat-sangat mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Contoh aja, bid'ah tasawuf. Tasawuf itu asalnya kecil, karena dia ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, ingin zuhud dalam kehidupan dunia. Tadinya begitu. Kemudian ditarik oleh setan. Ya, apa katanya? Kamu itu ibadah harus mengharapkan betul-betul agar Allah mencintai kamu. Akhirnya mereka mengharapkan cinta kepada Allah. Ya, lalu dibawakan hadis, ya, "Wala yazalu abdi," senantiasa seorang hamba-hambaku beribadah kepadaku dengan yang sunah-sunah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran dan ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, kaki yang ia berjalan dengannya. Ya. Diseret lagi oleh setan bahwasannya orang yang sudah dicintai oleh Allah sudah sampai kepada derajat wali, berarti dia sudah wahdatul wujud manunggaling. Ya, buktinya hadis ini katanya. Allah sudah menjadi pendengarannya, penglihatannya, sehingga Allah bersatu dengan dia. Ditarik lagi oleh iblis, ya, bahwasannya wali itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Ya, buktinya Nabi Khadir saja katanya tidak wajib, tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Makanya wali pun tidak berhak, tidak perlu mengikuti syariat Nabi Muhammad. Apa itu tidak kufur?
Iya, sampai kemudian Islam dibagi menjadi dua, hakikat dan syariat. Dan orang yang sudah sampai kepada hakikat katanya tidak butuh, tidak perlu sholat lagi. Apa itu tidak kufur? Iya. Apalagi bid'ah Syiah yang mengatakan para sahabat semua kafir. Iya, dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Apa itu tidak kufur? Merusak Islam. Bid'ah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya akal itu di atas segala-galanya. Kalau Al-Qur'an dan hadis bertabrakan dengan akal, tolak, ya. Apa itu tidak menghancurkan Islam? Ya, bid'ah Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal itu tidak termasuk iman. Yang penting orang bersyahadat la ilaha illallah, dia mau maksiat kek, mau apa kek, yang ya dari dosa-dosa besar, itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Apa itu tidak merusak Islam? Ya, bid'ah Khawarij yang mudah mengkafirkan, kemudian ya menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Kemudian dia apa namanya dengan klaim seperti itu mengadakan ya, aksi-aksi yang membahayakan, aksi-aksi teror. Apa itu tidak merusak citra Islam? Apakah kita akan diam dengan klaim bahwasanya halah, enggak usah mikirin bid'ah-bid'ah. Ya subhanallah. Ya. Maka dari itu ya akhi, ya masalah ini bukan masalah yang sepele. Sudah saya sebutkan tadi ya perkataan Imam Al-Barbari bahwa bid'ah itu asalnya kecil, dianggap remeh. Kemudian gede-gede biarkan dibiarkan jadi besar. Ya, berbahaya untuk Islam, berbahaya untuk umat Islam, bahkan bisa merusak dan menyamarkan ya syariat Islam itu sendiri. Ya, coba di zaman sekarang. Orang seenaknya aja menolak hadis dengan mengatakan bertentangan dengan akal lah, bertentangan dengan fakta lah, bertentangan dengan Al-Quran katanya, ya, tanpa melihat dulu bagaimana perkataan para ulama. Subhanallah, ini namanya ya, merusak Islam secara pelan-pelan. Apakah kita tidak boleh berbicara dan menolak apa membantah orang-orang seperti itu? Makanya, ya, ikhwatul Islam, pembicaraan masalah-masalah seperti ini penting sekali untuk apa? Melindungi Islam ya, dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusaknya. Masalah kemudian yang berhubungan dengan pemimpin, Islam juga sudah memberikan adabnya. Ya, bahwa menasihati pemimpin itu bukan dengan cara demo, dengan terang-terangan, ya, mencaci maki di mimbar-mimbar, tidak sama sekali. Justru yang disuruh oleh Rasulullah Rasulullah sabda man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, kata Rasulullah, fala yubdihi alaniyatan, jangan terang-terangan. Waliyakhudh biyadih waliyakhlub bih, hendaklah ia ambil tangannya, dia nasihati secara rahasia. Enggak perlu gembar-gembar ke orang, saya udah nasihatin ya si fulan. Ya, enggak perlu. Makanya Bilal Usamah bin Zaid pernah dikatakan, "Kenapa kamu tidak menasihati Uthman?" Kata Usama, demi Allah aku sudah menasihati, tapi aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali membuka pintu-pintu fitnah. Ya, yeah. Ini ya, Nabi Musa saja disuruh oleh Allah Subhanahu langsung datang nasihatin Fir'aun dengan perkataan lemah lembut. Makanya ya, ya kita itu berjalan harus sesuai dengan ilmu, bukan sebatas perasaan. Ya, yeah. Tapi kita harus semuanya dengan keilmuan. Ya, agar apa? Agar kita melangkah semua ini adalah ya untuk ya tentunya dalam rangka menegakkan kebenaran, ya menegakkan kalimat Allah itu yang lebih tinggi. Nah, saya jazakallahu khair atas jawabannya, dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari apa yang disampaikan Ustaz tadi, begitu banyak hadis-hadis yang tersebar di masyarakat dan hadis itu palsu. Lalu bagaimanakah hakikat mengamalkan hadis dhaif untuk fadilah amal kebaikan atau amal yang saleh? Karena saya mendengar kajian suatu ustaz, dibolehkannya mengamalkan hadis walaupun itu dhaif, pada hakikatnya itu adalah hadis Rasulullah. Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khair. Memutlakan bolehnya mengamalkan hadis dhaif secara begitu saja bertabrakan dengan ijma', kesepakatan kaum para ulama ul-Islam yang menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap masalah ini.
Ya, gitulah ya. Kalau orang nggak punya ilmu, kalau ya ngomongnya pasti akan keluar yang aneh-aneh. Para ulama semua bersepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam masalah akidah dan hukum itu haram hukumnya, tidak boleh. Iya, walaupun dhaifnya ringan. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama tentang mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Sebatas fadilah amal saja. Apa sih fadilah amal itu? Misalnya hadis siapa yang melakukan ini dia dapat pahala begini, begini, begini. Itu namanya fadilah amal. Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Ibnu Hajar di dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab menyebutkan bahwa ya, bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal pun hendaknya diikat dengan tiga syarat. Yang pertama kata beliau, an la yakuna syadidadh dhaif. Tidak boleh sangat lemah, apalagi palsu. Ya, tidak boleh sangat lemah, apalagi palsu. Artinya lemahnya harus lemah yang ringan. Nah, sekarang orang yang mau mengamalkan itu tahu enggak hadisnya ini lemahnya ringan apa lemahnya berat? Hah? Yang kedua kata Al-Hafidz harus diyakini kedhaifannya. Artinya harus diyakini bahwa itu bukan sunnah Rasul, tapi hanya sebatas kehati-hatian saja. Yang ketiga ala yusyahar bih, jangan dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Ya Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Ya, bahwa beliau memberikan tiga syarat ini bagi mereka yang membolehkan apa namanya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Sementara pendapat ulama lain seperti, dan ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim dan yang dibela oleh Imam Ibn al-Arabi Al-Maliki, bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah sama sekali dalam masalah fadilah amal, apalagi masalah hukum dan akidah. Ya, alasannya apa? Pertama, bahwa hadis dhaif yang lemah, yang ringan, itu ya masih diragukan antara benar atau tidaknya pengabaran si perawi yang dhaif ini. Namanya juga perawi dhaif. Ya, dhaif yang ringan itu biasanya berasal dari buruknya hafalan. Kalau hafalannya buruk, berarti masih ada 50-50. Kemungkinan kebenar salahnya itu masih 50-50, seimbang. Kalau masih seimbang berarti masih meragukan. Sementara Rasulullah SAW sabda, da' ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdhabul hadis. Jauhi oleh kalian dhann. Sementara hadis dhaif itu ia menghasilkan dhannun marjuh, kata para ulama. Ya, hadis dhaif itu menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah itu termasuk dhann yang dilarang oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah bersabda, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhann akdhabul hadis. Jauhi oleh kalian dhann, ya dugaan-dugaan lemah. Ya, karena itu termasuk sedusta-dusanya perkataan. Dari sini kita mengetahui bahwa, dan ini yang pendapat yang kuat dan yang rajih. Makanya ini yang dipilih oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dipilih oleh Imam Ibn al-Arabi. Kalau ada orang berkata, buktinya Imam Ahmad, nah tapi Imam Ahmad lebih memilih apa berhujah dengan hadis dhaif daripada qiyas, harus difahami. Dan ini sebuah faedah-faedah ini telah diingatkan pula oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad hadis dhaif di sini adalah hasan li ghairihi. Karena apa? Karena di zaman Imam Ahmad hadis itu hanya dibagi menjadi dua macam, hadis sahih dan hadis dhaif. Dan di zaman Imam Ahmad, hadis hasan itu atau hasan li ghairi itu masuk dalam kategori dhaif. Karena memang hasan li ghairi itu sebetulnya hadis yang dhaif, tapi karena ada penguatnya, dia naik kepada hasan li ghairi. Ya. Dan ini diingatkan dan ternyata benar. Hampir rata-rata hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad ternyata ya dari hadis hasan li ghairihi. Bukan hadis dhaif yang tertolak sama sekali. Nah, ini juga yang harus difahami ya. Allahu a'lam. Tapi mudah-mudahan bisa difahami bagi yang bertanya. Dan sekalau khair, kita berikan kesempatan
kembali dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama, Ustaz, berkenaan dengan apa yang dijadikan kitab atau kitab rujukan dari perkataan Imam Ahmad manakala beliau sholat di belakang Imam Syafi'i ikut kunut. Jazakallahu khair, Ustaz. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin, seingat saya, ya, mengenai riwayat itu, cuma saya lupa di buku apa, ya, mengenai riwayat bahwa Imam Ahmad, ya, kalau beliau sholat di belakang Imam Syafi'i, beliau akan tetap ikut kunut subuh. Yang jelas ini yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dan Syekh Albani memberikan perincian. Ya, yang jelas masalah kunut subuh ini memang terjadi ikhtilaf yang besar. Yang jelas tidak bisa kita katakan bahwa orang yang kunut subuh itu sesat pelakunya, tidak. Karena ini bid'ah yang masih diikhtilafkan. Hatta Al-Imam Ibnu Jauzi menukil bahwa pendapat mazhab ahlul hadis memilih untuk tidak mengatakan bahwa itu perkara yang bid'ah. Namun tentunya kita rajihkan bahwa itu tidak disyariatkan. Nah, jazakallahu khair. Dan kita angkat dari pesan singkat kembali, ada pendengar kita Indarsi di Pati Jateng. Ustaz, mohon apa hukumnya seseorang yang membaca Al-Quran atau memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, dan bagaimana keadaannya kalau ada tulisan Al-Quran di dalam laptop? Jazakallahu khair. Memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, ya, boleh. Ya, tidak apa-apa. Walaupun tentunya yang lebih bagus adalah berwudu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa thahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Memang hadis ini dijadikan dalil sebagian ulama bahwa wanita haid tidak boleh dan junub tidak boleh memegang mushaf. Namun hadis ini menjadi muskil kalau dikatakan dikhususkan untuk wanita haid dan junub. Sebab hadis ini ya umum. Kata-kata tahir tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Kata-kata yang suci ini banyak maknanya. Bisa jadi maknanya muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Bisa jadi maknanya ya suci dari hadas besar. Bisa jadi suci dari hadas kecil. Bisa jadi suci dari najis. Ya, karena najis juga tahir juga mempunyai makna suci dari najis. Ya, kalau kita mutlakkan hadis ini secara begitu, berarti konsekuensinya apa? Kalau di badan kita ada najis, kita enggak boleh memegang mushaf walaupun sudah berwudu. Ya. Tentu karena kata Syekh Albani hadis ini masih muskil maknanya, ya, masih banyak dan sama kuatnya. Dan kaidah mengatakan ad-dalil idza tatarraqa ilal ihtimal sakhatha anhu al-istidlal. Suatu dalil apabila banyak kemungkinan-kemungkinannya di situ dan sama-sama kuatnya, maka tidak bisa dijadikan dalil. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali dari Bapak Jauhari di Batu Raja. Ustaz, dahulu sebelum Anda mengenal dakwah salaf, sering membeli buku dan terkadang isinya hadis-hadis dhaif dan berpahaman yang sesat. Lalu bagaimana seharusnya dikemanakan buku itu? Apakah boleh dibakar atau disumbangkan ke orang lain? Jazakallahu khair. Al-Hafidz Al-Iraqi, guru daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika beliau ditanya tentang kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan beliau menyatakan bahwa Ihya Ulumuddin ini banyak sekali kesesatannya, belum lagi hadis palsu dan hadis yang tidak ada asalnya, ya, penyimpangan-penyimpangannya, sampai beliau kemudian menamai hadis buku itu sebagai Imatatu Ulumuddin, dan kemudian beliau berfatwa untuk membakarnya. Ya, maka fatwa-fatwa para ulama yang saya ketahui ya mengenai buku-buku yang menyesatkan itu adalah dibakar saja. Nah, baik, jazakallahu khair. Dan demikian Pak Jauhari, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Yoga di Bekasi, Pak. Silakan, Pak. Ini saya ingin kan saya masih agak awam terhadap hadis, Ustaz. Jadi ada Ustaz yang di daerah saya itu mengatakan bahwa antara hadis dan sunnah itu beda gitu katanya. Kalau sunnah itu katanya wajib diikuti, tapi kalau hadis, kalau ada yang tidak sesuai dengan logika, nggak perlu diikuti gitu, Ustaz. Terus apa
apa sih sebenarnya persamaan dan adakah perbedaannya gitu Ustaz? Kemudian apakah ahlu bid'ah itu kekal di neraka Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan dia bahwa hadis kalau tidak sesuai dengan logika harus ditolak, ini adalah pendapat Mu'tazilah yang lebih mendewakan akal dan logika daripada dalil. Ya, suatu dalil atau hadis yang sahih dengan kesepakatan para ulama seluruhnya dari seluruh zaman, dari seluruh negeri, ya, dari zaman ke zaman, maka wajib kita berhujjah dengannya dan menerimanya. Tidak boleh kita tolak walaupun kita mengklaim bahwa itu bertentangan dengan logika kita. Karena yang menurut logika kita bertentangan belum tentu menurut orang lain dia bertentangan. Otak manusia beda-beda. Otak ulama lebih kuat dan lebih luas. Ya, kenapa tidak diserahkan saja kepada para ulama yang lebih kuat otaknya dan logikanya? Dan mereka yang lebih mampu untuk mengkompromikan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun perkataan dia bahwa hadis dan sunnah itu berbeda, kalau maksudnya dia bahwa hadis dan sunnah seperti yang dia katakan, bahwa sunnah itu harus diterima sedangkan hadis itu boleh diterima kalau sesuai dengan logika, ini pendapat yang batil. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah terdahulu yang mengatakan seperti ini. Tidak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Apa kita pernah mendengar mereka berkata seperti itu? Allah, tidak ada. Ya, bahkan, ya, Imam Syafi'i berkata kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis. Fa'idha sahal hadis, fa'akhbirni. Ya, kufiyan kana au madaniyan au basriyan au syamiyan au musriyan. Hey Ahmad, kamu itu lebih tahu dan lebih alim dari saya tentang hadis. Kalau hadis sudah sahih, tolong kabarkan saya. Hatta adhab ilaih, sampai sehingga aku bisa berpendapat dengannya. Sama saja itu dari Kufah hadisnya. Dari maksudnya yang meriwayatkannya dari perawi orang Kufah, atau orang Basrah, atau orang Madinah, atau orang Hijaz. Ya pokoknya selama dia thiqah dan sahih, kabarkan kepada aku sampai aku supaya aku berpendapat dengannya. Ya. Makanya ya akhi, para ulama ketika melihat suatu hadis seakan-akan bertentangan dengan akal, apa kita pernah mendengar para ulama yang mu'tabar tentunya dari kalangan ahlu sunnah langsung menolaknya begitu? Tidak. Mereka mengkompromikan, mereka menuduh dulu akal-akal mereka sendiri. Ya kalau enggak faham, mendingan kan diem daripada kemudian langsung ia mengklaim ini katanya bertabrakan dengan logika atau akal. Subhanallah, ini berani sekali orang seperti ini. Ya, apalagi sampai kemudian menuduh ini jangan-jangan perawinya berdusta ini, padahal perawinya thiqot semua. Ya kalau perawi thiqotnya itu ditolak, apalagi dia yang tidak thiqot, ya lebih berhak untuk ditolak tentunya. Ikhwatul Islam. Adapun apakah ahlu bid'ah kekal dalam api neraka, harus kita fahami. Sebuah pemahaman yang salah ketika kita mengatakan bahwa ahli bid'ah itu pasti neraka, salah. Karena madzhab Ahlussunnah mengatakan bahwa tidak boleh kita memastikan seseorang surga ataupun neraka. Makanya ya Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan apa? Orang yang terancam masuk neraka bisa jadi tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena litaubatin. Ya, adanya taubat di akhir hayatnya. Auli hasanatin mahiya, atau ada kebaikan yang besar yang menghapus dosa-dosanya. Atau karena ditimpa musibah yang sangat berat sehingga kemudian Allah leburkan dosa-dosanya. Atau dia dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat, kita tidak tahu. Makanya ya, ancaman-ancaman pelaku bid'ah dengan neraka itu bukan pemastian. Tapi itu ancaman bahwa ahli bid'ah dan orang yang melakukan bid'ah itu terancam masuk neraka. Bukan, ya bukan berarti kita pastikan, oh siapa yang berbuat bid'ah pasti neraka, tidak. Ya, ini tidak boleh. Makanya banyak orang salah faham ketika kita ya di radio ini mengucap bahwa ini bid'ah, langsung mengatakan, oh berarti kita ini penduduk neraka semua. Ya, kita tidak katakan demikian. Karena keyakinan Ahlus Sunnah tidak boleh memastikan siapapun dari ahli kiblat ini sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, adapun kita mencap bahwa sesuatu itu bid'ah atau sesat, itu perkara yang dilakukan oleh para ulama ul Islam. Nah, ini
akal Islam azan ya Allah. Apalagi masalah mengkekalkan, maka tentu ya, siapa yang bersyahadat dan mati di atas Islam, maka insya Allah dia tidak akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana Rasulullah telah mengabarkan dalam hadis-hadis sahihnya. Ya, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengharapkan padanya wajah Allah. Demikian pula ya hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Ya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha dia akan masuk surga. Ya. Kemudian Abu Dzar berkata wa in zina wa in sarq, walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah, ya. Walaupun dia berzina dan mencuri. Artinya, kalaupun dia berzina dan mencuri, kemudian diadab turun dalam api neraka, tetap dia akan masuk surga. Ya, tapi kalau dianya berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan, maka Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Nah. Jazakallahu khair. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari pendengar kita dari Zulfikar di Sumatera Utara. Ustaz, bagaimanakah kedudukan hadis kenalilah dirimu baru kamu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kenalilah dirimu kemudian baru kamu akan mengenal Allah. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak pernah mendengar tentang hadis itu. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui tentang kadar dirinya. Namun ya, ini yang apa namanya, ini adalah yang rajih, ini mauquf, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan maknanya memang benar, di mana seseorang yang mengenal tentang kadar dirinya sehingga dia tahu dia ini orang alim, dia merasa saya ini orang bodoh, sehingga dia tidak berani untuk berfatwa macam-macam, ya. Dia pun merasa bahwa saya seorang rakyat yang harus taat kepada apa penguasa, dan orang yang mengetahui tentang kadar dirinya, insya Allah Allah akan rahmati dia. Kalau orang merasa dirinya bodoh dan sehingga dia terus menuntut ilmu Allah, itu insya Allah ya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Taib. Satu pesan singkat kembali dari Abu Jar disebutkan, alhamdulillah Ustaz setelah mendengar dakwah sana ini, Anda bertobat dari segala bentuk kesyirikan, bid'ah dan pemikiran sesat yang dahulu Anda paling di depan. Namun belakangan ini ada perasaan futur seakan tidak punya harapan dikarenakan usia yang semakin uzur dan ditambah ekonomi yang semakin terpuruk. Benarkah jika sudah demikian akan mendekatkan diri kita kepada kekufuran? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Ya, memang ada tersebar di kalangan masyarakat sebuah hadis, kadal faqru an yakuna kufran, katanya hampir-hampir kefakiran itu menyeret pelakunya kepada kekafiran. Ini hadis palsu, ya, dinyatakan oleh para ulama akan kepalsuannya. Tentunya Pak, ketika kita terpuruk ya perekonomian kita, susah hidup kita, kewajiban kita apa, semakin dekat kepada Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa kesulitan beliau salat. Ya, seorang mukmin itu ketika dia ditimpa kesulitan, kesusahan dan yang lainnya, hendaknya harusnya dia semakin dekat kepada Allah, memohon kepada Allah ampunannya, dia memperhatikan hak-hak Allah. Ya, karena itu ujian, dicoba, dia sedang diuji sama Allah. Sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mana keimanannya dia. Dan harus diyakin bahwa ujian Allah itu tidak sampai menghancurkan dan membinasakan seorang muslim. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat." Sungguh kami akan uji kamu bisyai'in, dengan sedikit minal khauf, rasa takut. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini menunjukkan ujian itu tidak akan sampai membinasakan seorang mukmin. Iya. Sabar, sabar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan itu ada akan ada kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada antum semangat kembali ya untuk kembali kepada Allah dan diberikan kesabaran ya menghadapi kesulitan-kesulitan terutama kesulitan perekonomian ya dan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Sering-seringlah mengucapkan doa seperti yang diucapkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, ya kokohkan, kuatkan hatiku ini di atas agamamu. Ini saja, ya segera mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.